Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Kami hadirkan segmen Top Issue yang akan hadir dengan pembahasan soal pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo saat ini baik-baik saja. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada kepala daerah se-Indonesia. Megawati membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Jokowi buruk karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Presiden RI kelima itu menyatakan hal tersebut bukanlah kewenangannya, melainkan merupakan keputusan MPR. Beliau karena salah satu katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya PBA aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Lo saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.